Kembali berjumpa dengan SMK Tunggal Semua. Pada hari ini kami akan mempraktikkan cara mengurut gigi lurus pada maximum price. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara penyelesaiannya, maka diserahkan kepada anak kami. Kelas 11 TPM SMK Tunggal Semua, Greo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Tunggal Semua, kelas 11 TPM. Nama saya Juar Siregar, nama saya Ansi Ais. Dan saya Ramadhan Tani Siregar, alamat Kumbari Kepulauan Jaya. Nama saya Rinaldi Nasidion, alamat saya Serapa. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan cara pembuatan roda gigi pada mesin press. Sebelum melakukan pempresan, kita terlebih dahulu memotong tenaga kerja. Dengan dipotong, kita akan melakukan pembubutan pada tenaga kerja. Maka beginilah cara pengisian jepitnya. Maka kita akan melakukan pemotongan tenaga kerja. Setelah melakukan pemotongan, kita terlebih dahulu membawa barang mesin bubuk. Setelah pemotongan, kita akan melakukan pembubutan. Kita terlebih dahulu menjepit tenaga kerja. Setelah penjepitan itu terlebih dahulu melakukan tenaga kerja. Selesai dibuat, kita akan melakukan pembukaan tenaga kerja. Setelah pembubutan, kita akan melakukan mempres. Setelah melakukan pembubutan, kita akan melakukan pemeresan. Pertama-tama kita harus membuka. Dan kita harus mempercepat lagi. Kemudian kita akan menaikkan mesin press ke atas. Kemudian kita akan menggeser mesin presnya. Setelah menggeser mesin presnya, kita harus mengurutkan air pendinginnya. Kemudian kita akan menggeser mesinnya. Ini kita harus menurunkan mesin presnya. Jadi ini kita harus membuka. Anda kerja yang akan
Yes. Kemudian ini dah hasilnya. Hasil pemeriksaan yang kami buat. Setelah saya selesai pengumuman dan ini hasilnya. Pada video berikutnya kami akan melakukan pemeriksaan roda di sepeda motor depan. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.